Pertanyaannya tuh apakah beli ramam 7 ini atau masih lampu hijau misalnya oh. Pak itu jadian sama dia secara umurnya kan jauh gitu. Iya, ya, benar-benar. Nah, ini dari ada Omangta underscore. Kak udah berapa punya mantan? Wih. Asal kalian Setiap tahu. Ini, bos. Asal kalian tahu. Aku mulai ubahlah kenalan mesin gitu. Sekarang untuk sekarang sih banyak. Sebenarnya banyak ada yang di Kis betul, nah ini di video kedua ini tak jadi dua video ya karena yang tadi panjang loh. Panjang banget nih. Oh panjang kali ini video yang lebih gini nih menjawab pertanyaan netizen. Oh, okay. Benar-benar pertanyaan dari netizen yang kemarin masuk di question box. Nah udah tak bikinin tuh kan. Ini pertanyaan pertama kok aneh ya? Dari Gilang, Gilang underscore. Beli kudian caranya ngelampuk timpalan yang nyuang gebetan. Bu, perlu step-stepnya nih. Ah, kasih tahu step-stepnya. Jadi step pertama tuh gini. Juang enggak anak itu? Oh, gebetannya ya, marah gebetan. Gua gebetan. Bay, emosi. Ada lagi emosi deh. Mati aja, mati aja. Eh, aja. Mati aja, mati aja. Ada, ada, ada. Kita usah ambil. Ah, santai beli. Nah, jawab. Emosi juang nih, emosi juang. Nah, jawab. Singidang nih, emosi takonin. Raga nak tanya gitu soalnya masalahnya. Oh, tanya gitu. Oh, lanjut pertanyaan lain sejak Raga jawab tuh. Emosi juang. Trauma masa lalu nih. Trauma masa lalu nih Raga. Oke, jadi pertanyaannya harus jawab. Karena nasibnya sama. Emosi juga. Ya, ini pertanyaan kedua. Coba naik konten joget lu beli dari Widyartana .xx. Naik konten joget bisa? Konten joget? Joget-joget apa ya? Raga nak tayang naik konten joget. Kena seksual konten Raga di TikTok. Demen nak main TikTok ya ajak nih sih? Bener deh. Tapi ini di YouTube sih kayak. Jelek cek. Itu kan jangan yang ngetrend kan? Bener sih? Parjamban lu ada. Oh parjamban. Wow. Tapi Raga nak sih bisa joget. Yang lemah ada di usaha. Nah, ya jadi itu jogetnya tetap ngegas ya, ngomong ngegas joget enggak. Tapi tetap ada santai-santainya. Oh, pokoknya harus jangan. No time. Netizen ada andre enggak apa nama? Aja. Apa udah udah. Nah, jangan. Mijaru hati pertanyaannya sih dari Pratnya Agung. Beli seken gabut tuh gagas butuh. Adi jarokin sih. Gabut gagas butuh gitu. Hah? Adi butuh gagas. Ama genit banget gagas. Gagas, maksudnya gabut tuh kepanjang dari gagas butuh maksudnya? Tidak, gabut tuh adalah teman chat. Sih, itu badut tuh. Oh, itu badut tuh. Biasa dari badut pengalamannya. Sih, Raga sebenarnya ada badut. Raga yang membadutkan. Ah, boy. Master. Pak boy. Nah, macam sih. Nah, terus nih. Nah, ini ada pertanyaannya. Kan banyak nih rumor nih kalau Pandai dekat sama dia. Adik Abdi Rama dulu. Dan kemarin juga saya dapat nonton konten klarifikasinya, katanya dia ada sedikit perasaan, oh, benar, ada sedikit perasaan itu sama Pandi. Sering balas-balasan story galau juga, nggak tahu juga benar nggak dia. Pertanyaannya tuh, apakah beli ramam 7 ini atau masih lampu hijau misalnya Pandi itu jadian sama dia secara umurnya kan jauh gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, boleh tak tinggal? Nah, tinggal boleh. Ya, jadi gini guys. Aku tuh nggak pernah membatasi yang namanya apa yang diinginkan dari adik aku sendiri gitu loh. Setidaknya kita memberikan saran ataupun memberikan apa namanya ya nak tuang orang tuh nah bang deh adi ini apa ngelung jalannya gitu loh. Pasti sih aku tuh nggak pernah yang namanya oh nggak boleh kayak gini, oh harus sama ini, nggak boleh sama ini, itu nggak pernah. Intinya gini, apapun yang dia mau terserah, yang penting kita sudah memberikan yang namanya saran gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lampu hijau atau apa, bukan di aku, kan yang membawa adalah dia gitu loh. Oh berarti beli rama fan-fan aja? Fan-fan sama siapapun, fan-fan aja gitu. Asalkan dia mau atau enggak. Berarti Pandi lampu hijau, gaskan. Gaskan cari. Gak setelah aku. Nikum deh. Nah ini dari ada Omangta underscore. Kak udah berapa punya mantan? Wih, asal kalian tahu. Sekali ini bos. Asal kalian tahu. Aku mulai pertama kali pacaran itu kelas 5 SD, guys. Kelas 5 SD. Gede gak, Cok? Kelas 5 SD itu benar-benar cinta pertama, tapi bukan cinta terakhir. Tapi serius tuh apa? Enggak, canda-candaan dulu kan. Canda-canda. Tapi udah pacaran kayak ya jalan gandengan gitu dulu. Anjay, minyak. Terus sisanya kelas berapa? Sampai sekarang. Berapa lah totalnya? Bu enggak bisa dihitung. Banyak nyanan. Yang jadi pacar banyak. Yang nggak jadi pacar cuma banyak bawa keluar juga banyak. Yang ya gitulah banyak juga. Jadi nggak bisa dihitung guys. Aku benar-benar nggak bisa ngitung. Bener kalau pakai ngitung pakai jari nggak bisa. Berarti dulu mantan Pak Boy dulu ya.
bukan fuckboy sih sebenarnya, kayak ceweknya yang pengen ngajak keluar gitu loh, lebih tepatnya. Oh. Ya aku kan menemenin aja gitu. Mungkin dia punya perasaan tapi aku enggak, makanya jadi kayak aku yang terkesan kayak fuckboy jadinya gitu loh. Kan yang mantan banyak lu kan udah mantan udah pernah punya perasaan. Ya kayak aku tuh enggak enak gitu loh. Malah ceweknya yang agresif. Oh, aku gitu. Tuh kan enggak enak kalau terlalu berperasaan gitu. Ya, oh. Tapi cuma satu yang pernah aku perasaan. Ada dulu kelas 2 SMA aku pacaran. Itu baru kemarin dia ulang tahun. Baru kemarin dia ulang tahun, terus walaupun sih sekarang udah selesai, aku kemarin nyempetin waktu ngasih kue aja ke sana. Oh, berarti itu yang gini ya. Masuk yang benar-benar sakit. Bukan sakit sih. Benar-benar aku anggap itu emang benar-benar pacar sejati. Oh, ya maksudnya cinta sejati aku sebenarnya selama cinta ini. Pertama yang di luar cinta monyet yang ya, serius. Benar-benar udah serius lah. Udah sempat sampai kerana-rana yang hampir lah. Oh, maksudnya ya. Rana-rana tunangan gitu loh. Maksudnya adalah kena-kena ke nikah ya. Ya, sudah sampai kayak planning untuk kerja apa. Oh, ya. Ngerti-ngerti ya. Enggak usah lebih dalam dibahas. Sakit-sakit. Ntar nangis, masa ngegas jadi nangis. Iya, itulah. Ini ada pertanyaan dari Denit _. Beli di jam megai, megai apa tuh? Oh, udah tadi. Udah tadi pertanyaannya. Skip. Ya, langsung aja singkat-singkat. Oke, jadi di jam megai? Pengalamannya kan udah tadi sering. Kalau kerja sekarang aku udah nggak kerja under pressure, dalam artian udah nggak tekanan dari orang lain. Gitu. Oh, aku nggak mau ditekan sama orang lain. Sendiri ya. Ya walaupun sekarang aku kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, jam 4 dini hari itu nggak masalah karena suka gitu loh. Kayak ngedit video tuh suka. Kadang sampai jam 3 sampai jam 4 ngedit video masih. Pokoknya tidur, gitu loh. Kerjaannya selesai nggak tidur. Ya gitu. Dan juga singkatnya aku juga main trading. Itu lebih tepatnya di saham, forex, binary option, dan cryptocurrency. Ya, buat kalian yang nggak ngerti trading, bisa cari di Google ya, banyak. Banyak di YouTube juga banyak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari _ Mahendra Bagus. Tutorial pang TikTok ragu viral, gimana nih? Ada tutorial biar FVP itu viral itu? Asal kalian tahu, FVP aku nggak ada lebay lah. Maksudnya dalam artian nggak melihatkan aurat, yang buat-buat drama itu nggak kan? Emang benar-benar dari pure dari ciri khasnya ame aja nih di sana ada kita kalau. Jadi untuk mencari FVP itulah ikuti tren yang ada. Maksudnya dalam artinya sekarang kan ada tren yang ikut 3-3 gitu dulu. Jadi kalian buat apapun itu yang penting kalian sehari itu pernah aja ngupload video. Harus konsisten. Konsisten itu yang paling susah orang untuk. Ya, terus FVP gitu loh. Soalnya sama aja kayak pekerjaan biasa ya, harus ya, setiap hari. Harus setiap hari. Kalau enggak konsisten, makanya kebanyakan orang yang nyerah di TikTok itu karena enggak konsisten sih. Ya, benar. Bingung dia membuat konten apa gitu loh. Karena nggak semua punya passion sama bakat bikin konten. Benar. Jadi kalau kalian punya bakat, malasnya tuh hilangin, konsisten harus. Benar. Itu video ya. Terus dari, nah ini dua orang nih nanya ya, tak ringkas langsung. Dari K.DKA sama Hartawan. Beli aja sing lah tunangan, beli ubanglah tunangan. Nah itu. Gini ya langsung, ubanglah tunangan mesti gitu. Sekarang, untuk sekarang sih. Banyak, sebenarnya banyak ada yang di chat, cuma kadang apa nih? Banyak yang chat. Banyak yang chat tapi aku kayak bentar dulu deh gitu. Aku mau meniti karir dulu gitu. Oh ya. Sekarang udah semenjak selesai sama yang sebelumnya yang bilang. Masih gebetan-gebetannya orang. Enggak pernah chatan sih sekarang. Ada yang chat cuma aku jarang balas karena udah sibuk ngedit video, buat konten, belum lagi properti bantu bapak gitu loh. Oh, maksudnya belum ada waktu. Belum ada waktu untuk itu sih sekarang. Benar-benar fokus diri sendiri. Oh, berarti udah sekalian jawabnya beli ya di singlah tunangan karena itu. Ya. Belum ada waktu. Masih berjuang untuk asal udah tapi ya. Karena ingat kalau kalian udah punya uang, siapapun akan datang. Ya, siap. Bisa dibeli semua. Nah, ini ada dari Rio _EZ. Nah, tutorial pang ganteng nih. Woi, ini tutorialnya langsung nih. Ini kan mehajan ganteng sekali nih, banyak cewek yang nyari. Tepuk orang tuh ganteng ini. Nah, gaya dia. Rada ganteng nih. Nah, tutorialnya yang kian ya. So, buat kalian yang di channel YouTube Rainbow Nakal, buat kalian yang cewek-cewek, kalian bisa banget follow Instagram aku. Adik nak tutorial pandang gitu. Benar-benar kan itu kegantengan aku. Oh, nama ini bukan? Pak, tak wangi, takon. Kayak intinya kalian kalau ketemu cewek itu rambutnya harus diginikan. Iya. Itu step pertama. Dan kalian harus sering-sering olahraga. Kalian bisa lihat, apa? This is... Rambutnya diginikan. Iya, maksudnya biar kelihatan. Kalau rambutnya beringkat kayak aku gimana? Nggak bisa di kebelakang. Mimi yang kini pusing dan lulungin. Oh, pasrah itu. Oh, pasrah. Oh, nah, berarti. Tapi gini, ada pakai. Apa? Rambutnya tuh dibenerin, kan kayak ke bawah ke belakang semua. Oh. Terus pakai topi. Itulah penyelamat utama. Tapi yang ngarin kan? Pakai topi. Oh, pakai topi lagi ya. Itu peci. Peci. Nggak boleh kayak gitu. Salam toleransi. Salam toleransi. Salam toleransi.
Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ayam Titik Sugara. Pang Pancu jak dua nih menang man jak. Wih, betul. Sorry. Kalau Pancu. Kalau misalnya Pancu sama dia udah nol kok banding satu. Itu dah maksudnya. Kalau Pandi sama Rama Pancu masih mending. Masih ada lah powernya belas. Ya. Saya udah kelihatan nih, udah kayak terang ini. Bukan gitu ya? Belum Pancu dah. Leka nih, nggak nyerah. Gas. Jadi kita mau refund lagi sama Beli Pandi karena di Pancu sebelumnya itu Beli Pandi benar-benar mati telak lah, maksudnya kalah benar-benar telak, dan nanti kita ada refund lagi sama Beli Pandi. Ya. Oke. Okay? Jadi saya enggak ikut-ikutan masalah BCL. Dah kalah sih malu. Ya berarti segitu aja dulu konten yang sekarang sama Beli Rama. Nanti mungkin selanjutnya saya melalui ke rumah ya, Beli Tajun. Pokoknya aku tunggu lah kamu nanti. Oh ya, siap. Ya itulah. Segitu aja kontenku dulu. Yang mau undang bintang seleleb yang lain lagi bisa komen ya. Komen aja. Dan untuk Beli Rama bisa ditutup nih. Bisa coba. Ya, jadi buat kalian semua thank you banget yang udah membuat pertanyaan terutama di question box Instagramnya Rainbow ya. Dan juga thank you pokoknya dari kalian yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus ya, dan juga bervariasi lah pertanyaannya. Ya, nggak menonton lah ya. Ya betul, di sini juga kita sharing ya, benar-benar sharing apa yang namanya sekarang kan 2021 ini benar-benar globalisasi ya. Dalam artian teknologi sudah memencar ya, mengikuti arus. Umur yang 6 tahun aja bisa menghasilkan uang ya. Anjing yang diam aja bisa menghasilkan uang kalau kita video, benar ya, ya benar. Jadi pintar-pintarlah nyari peluang dan tetaplah usaha, karena tanpa usaha tidak ada yang namanya hasil. Siap. Terima kasih banget buat kalian semua. Bye, selamat tinggal.